kan Armada ini terkenal dengan lagu-lagu yang bertema patah hati. Di antara personil Armada, siapa yang paling sering ditolak cewek? Boleh diceritain gak, Kak? Kayaknya nggak ada sih. Wah, lancar nih percintaannya semua berarti ya? Iya, kita itu... Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar. Nggak ada sih. Maksudnya kita juga kalau ngambil pengalaman pribadi itu nggak di semua lagu. Itu juga banyak berimajinasi. Atau dengar cerita dari orang, atau dari ide cerita dari karena nonton film. Tapi kalau boleh tahu tuh lagu dari Aku di Matamu nih maknanya gimana sih, Kak? Nah, monggo, Mai. Ah, Aku di Matamu. Sebenarnya tema lagunya, pada intinya tema lagunya itu, tema lagunya yang kayak lagi hits anak-anak medsos sekarang. Tema lagunya itu tentang ghosting. Oke. Okay. Ya, yeah. Lagi sayang-sayangnya terus ditinggal. Ya, kayak gitu. Armada udah ada sekitar 14 tahun lamanya, kurang lebih kan. Bagaimana sih cara kakak-kakak sebagai personil menjaga kekompakan masing-masingnya? Pasti kan gimana juga kalau sama orang berhubungan ada kayak konflik-konfliknya atau kayak bete, bosen gitu. Bisa kasih tahu nggak ke Sobat Medcom, Kak? Bit. Iya. Gimana ya? Kita mah kalau dibilang nggak pernah berantem, ya berantem ya. Maksudnya kita juga pernah berantem, pernah berdebat gitu kan. Cuma mungkin kita itu tidak pernah memendam suatu masalah berkepanjangan. Jadi kalau ada permasalahan ya kita debatin, kita selesain gitu loh. Berkarir bareng-bareng kurang lebih 16 tahunan tadi. Pasti kan ada kayak konser dan semacamnya. Ada nggak sih pengalaman-pengalaman yang kayak menarik, tak terlupakan? Atau mungkin kayak aneh juga, bisa diceritain nggak? Banyak ya, kita tuh udah setiap kita perform datang ke suatu kota tuh punya cerita menarik sendiri-sendiri gitu loh, banyak banget lah. Yang jelas ada beberapa perform itu yang kita inget tuh juga pernah genset mati. Tiba-tiba, ya genset mati, tapi kita tetap lanjutin perform dengan gitar akustik doang, kan? Hujan badai. Oke. Okay. Panggung roboh, kenapa deh, banyak lah. Bubur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Pro luar negeri gimana ya, ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.